Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial saya. Video tutorial ini adalah sebagai pengganti pertemuan mata kuliah di Kuliah Bahasa Indonesia untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. Nah, yang akan kita kaji pada video ini adalah tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Persoalan pembentukan kata bahasa Indonesia itu sesuatu yang penting, sangat penting bahkan, karena bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang punya proses pembentukan kata yang agak kompleks, rumit. Jadi di antara bahasa-bahasa lain di dunia, kita salah satu kata yang proses perubahan kata dan perubahan maknanya itu agak ya rumit. Bahkan orang Indonesia sendiri pun seringkali banyak yang salah menggunakan kebentukan kata dan pemaknaan kata, saking kompleksnya. Nah, saya pernah mengajar beberapa orang asing. Ketika mengajarkan struktur kalimat bahasa Indonesia itu gampang, banyak yang mereka yang mudah mengertinya. Apalagi orang-orang yang memang terbiasa dengan struktur kayak bahasa Indonesia ya, yang subjek, predikat, objek, kemudian tinggal tempel-menempel, itu mereka gampang. Tapi banyak yang kesulitan itu ketika mereka mempelajari pembentukan kata. Ya, karena bahasa Indonesia itu pembentukan katanya secara mayoritas dia mengandalkan yang namanya imbuhan. Dan imbuhannya itu tidak sedikit, banyak sekali. Ya kan, imbuhan bahasa Indonesia itu ada me, ber, di, se, kemudian ke, itu baru awalan. Belum akhiran, ada i, kan, nya, lah. Kemudian ada lagi yang konfiks, kan, depan, belakang, penan, kean. Pokoknya banyak sekali imbuhan. Dan imbuhan-imbuhan itu kadang-kadang tidak harus dipakai satu doang dalam satu kata. Bisa satu kata memiliki lebih dari satu imbuhan. Ada satu, ada dua, bahkan ada yang tiga. Gitu. Dan ini berbeda imbuhan kan pasti berubah makna lagi. Karena satu imbuhan itu menandai makna tertentu. Jadi, ya itu kompleksnya sistem pembentukan kata bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengkaji dan mempelajari beberapa model pembentukan kata, bagaimana membentuk kata, dan ujungnya adalah bagaimana kita bisa membentuk kata yang baku. Karena dasar-dasar pembentukan kata ini akan kita pakai nanti untuk menganalisis kata baku dan tidak baku. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang morfologi dan apa itu proses morfologi dan bagaimana proses pembentukan kata, mari kita pahami dulu objek kajian kita ya, tentang ini, kata. Apa sih kata itu sendiri? Kenapa kita bisa mengidentifikasi, oh itu kata, oh ini bukan kata, oh di situ ada 1, 2, 3, 4 kata. Tuh. Baik, definisinya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kata adalah kesatuan deret huruf atau bunyi yang melambangkan suatu makna. Nah, sini tolong perhatikan ada tiga inti ya. Pertama, dia berupa kesatuan. Kemudian dia adalah deret huruf atau bunyi. Kemudian dia melambangkan suatu makna. Nah, ini tiga hal yang perlu kita pahami baik-baik. Pertama, dia berupa kesatuan. Ya, dia disebut kesatuan berarti dia adalah konstruksi atau hasil pembentukan. Konstruksi itu berarti dibangun dari unsur yang lebih kecil. Ya kan? Apa unsur yang lebih kecil daripada kata? Kalau kita menulis kata, misalnya, kita bikin kata, buku. Ini kan kata ya. Buku ini kita bisa pecah menjadi apa? Bisa dipecah menjadi suku kata. Kan? Suku kata pertama yaitu bu, dan suku kata kedua yaitu ku. Dua suku kata ini bisa lagi nggak dipecah menjadi lebih kecil? Bisa. Suku kata bu ini terdiri dari huruf B dan U. Suku kata ku ini berasal dari huruf K dan U. Kan gitu. Jadi kalau kita pecah sebuah kata, kemudian kita pecah menjadi unsur yang paling kecil, apa unsur pembentuknya? Huruf. Kalau bahasa tulis. Kalau bahasa lisan, bentuknya bukan huruf dong. Kan kita kalau ngomong yang keluar bukan huruf kan dari mulut. Yang keluar itu bunyi. Tidak bisa dilihat, tapi bisa didengar. Ya kan? Dan huruf itu sejatinya kan dia melambangkan bunyi. B ini kan melambangkan bunyi B. Kemudian U, ya kan, vokal U. Ini melambangkan bunyi konsonan K. Kemudian melambangkan bunyi vokal U. Jadi kata itu dikonstruksi atau dibangun
dengan unsur-unsur yang lebih kecil berupa huruf atau bunyi. Huruf itu dalam bahasa tulis, bunyi itu dalam bahasa lisan, seperti itu. Kemudian, konstruksi huruf ini dari BUKU yang nantinya kita baca menjadi buku, ya, ini dipersatukan menjadi satu konstruksi dengan pembatas visual apa? Di depannya harus ada spasi, di belakangnya harus ada spasi. Kita bisa mengidentifikasi, oh itu satu kata, oh itu dua kata. Dari mana? Dari pemisahan spasi. Kalau ada satu deret huruf, kemudian dipotong oleh spasi, berarti itu selesai satu kata. Ya kan? Kemudian dia loncat, bikin lagi deret huruf lagi di sebelah kanannya, kemudian ada lagi spasi, berarti itu terhitung dua kata. Ya kan? Nah, misalnya kayak gini. Coba perhatikan contoh ini. Di sini ada deret dua kata. Ya. Ada kata pertama dinamakan, kemudian kata kedua nasi. Dari mana kita tahu bahwa di sini ada dua kata? Ya, karena kita bisa melihat spasinya kan? Ya, katakanlah di sini ada spasi. Ini kan spasi, kemudian di sini spasi. Karena pembatasnya spasi, berarti ini spasi, ini spasi, ini satu kata. Ini spasi, berarti satu kata. Berarti total ada dua kata. Nah, sekarang misalnya begini. Ini kan kita ngukurnya dari spasi kan ada dua kata. Bagaimana kalau misalnya, ya, saya ambil Dina, kemudian saya geser seperti ini, terciptalah sebuah spasi lagi di situ. Set, spasi lagi. Berarti ada berapa spasi? 1, 2, 3. Artinya, di sini kan spasi lagi ya. Nah, berarti sekarang ada berapa kata? Jadi 3 kata. Karena ini satu kata, ini satu kata, ini satu kata. Gitu. Jadi kita mengukur yang namanya atau membuat batasan visual yang mana disebut kata itu berdasarkan spasi. Seperti itu ya. Kembali ke kata buku dulu. Kata buku ini seperti tadi dikatakan dia adalah satu kesatuan atau sebuah konstruksi terbangun dari huruf-huruf-huruf ya. Kemudian dia harus melambangkan suatu makna. Maksudnya gimana? Kata buku itu kan punya arti. Apa sih artinya buku? Kalau di bentuknya ya, katakanlah misalnya buku itu bentuknya seperti ini misalnya. Ya kan? Sebuah jilid, di sini ada tulisan apa segala macam dan buku itu tidak mungkin satu buku itu hanya satu lembar kan? Pasti lebih dari satu lembar. Misalnya ini buku. Jadi makna dari kata buku yaitu objeknya, bukunya. Seperti itu. Kalau didefinisikan secara kamus, misalnya definisikan lagi dengan kata-kata, bisa saja pengertiannya jadi misalnya kumpulan kertas yang dijilid menjadi satu gitu kan, nah, itu buku. Tapi yang jelas semua kata itu memiliki atau melambangkan suatu makna. Tidak harus berupa objek. Ya kalau kata benda objek, tapi kalau kata kerja kan dia lambangnya bukan objek tapi aktivitas. Atau kata sifat itu tidak melambangkan objek tapi melambangkan kualitas dari suatu objek seperti itu. Atau kata bilangan itu melambangkan nilai atau angka. Kan seperti itu. Jadi pasti punya makna, cuman belum tentu harus benda gitu. Jadi dia bergantung pada kelas katanya apa. Kalau kata kerja aktivitas, kalau kata sifat kualitas, kalau kata bilangan ya berarti nilai dan seterusnya. Kalau dilihat berdasarkan pembentukannya, kata ini ya terbagi menjadi beberapa jenis. Sebenarnya ada dua. Beberapa itu kan banyak ya, bisa lebih dari satu. Pokoknya lebih dari satu ya. Ada dua sebenarnya pembentukan itu. Pertama, kita kenal istilahnya dengan kata dasar. Ya. Kemudian yang kedua namanya kata turunan. Turunan. Atau tulis istilah kerennya itu derivatif. Karena ada prosesnya namanya derivation. Nah, kata dasar, apa itu kata dasar? Kata dasar adalah bentuk asli. Ya, bentuk asli dari sebuah kata. Dia belum berubah. Belum berubah. Sementara kata turunan adalah bentuk kata yang sudah
mengalami perubahan. Perubahan ya, bentuk yang sudah mengalami perubahan. Nah, perubahan dalam yang dimaksud dengan perubahan di sini apa? Kenapa dia bisa berubah? Nah, kata turunan itu dihasilkan dari yang namanya kata dasar. Ya, jadi kata turunan itu dihasilkan dari kata dasar, kemudian dia terkena proses yang namanya proses morfologis. Proses morfologis itu proses pembentukan kata baru dari kata dasar. Nah, makanya dikatakan kata turunan. Kenapa? Karena hasil dari kata dasar, kata proses morfologis itu kan derivasi. Nah, hasil dari pembentukan kata dasar dan proses morfologis inilah yang disebut sebagai kata turunan. Nah, kata turunan ini masih memiliki unsur kata dasar, ya. Jadi masih memiliki unsur kata dasar dan dia mengalami dan dia mendapat tambahan dari proses morfologis. Begitu. Misalnya apa? Ada kata buka. Tadi kita pakai lagi kata buka. Kita pakai kata buka. Kata buka ini diberi proses morfologis pengimbuhan, namanya afiksasi. Afiksasi imbuhan awalan, ya. Awalannya pakai imbuhan me. Berarti imbuhan me ditambahi dengan buka. Imbuhan me itu kan diletakkan di depan kata dasar, maka hasilnya adalah membuka. Nah, jadi kata dasarnya buka, diberi imbuhan me di depan, hasilnya adalah membuka. Nah, di sini kan ada ya. Ini ada di depannya ada me, kemudian di belakangnya ada buka. Nah, jadi kalau ditanya membuka itu kata dasar apa kata turunan? Kata turunan. Tahu dari mana? Ya karena dia punya bentuk dasar yaitu buka segini. Kemudian dia mendapat imbuhan me. Begitu. Jadi kata turunan itu adalah hasil dari proses morfologis yang mengenai kata dasar. Apakah proses morfologis cuma imbuhan saja? Enggak, banyak. Ya. Afiksasi aja udah banyak, tapi proses morfologis itu bukan cuma pemberian imbuhan. Proses morfologis yang bisa mengubah kata dasar menjadi kata turunan. Proses morfologis antara lain, satu, ada yang disebut sebagai afiksasi. Afiksasi. Nama lainnya adalah pengimbuhan. Pengimbuhan. Ya. Afiksasi atau pengimbuhan itu adalah pelekatan imbuhan ke bentuk dasar. Afix ini atau imbuhan ini berdasarkan posisinya itu dibagi menjadi tiga ya, empat sorry. Ada prefix, kemudian ada infix, kemudian ada suffix, kemudian ada confix. Ada empat. Kemudian yang kedua, selain afiksasi bisa juga apa? Reduplikasi. Reduplikasi atau nama lainnya pengulangan. Ketiga, ada juga yang namanya komposisi. Ya, atau pemajemukan. Atau penggabungan. Jadi kata gabungan ya. Nah, nanti masing-masing ini nanti hasilnya adalah kata turunan. Kata turunan dari kata dasar. Nah, misalnya gini, afiksasi pengimbuhan. Kalau dari kata dasar ketemu afiksasi, nanti hasilnya adalah kata berimbuhan. Ya karena diberi imbuhan kan? Nah, kemudian reduplikasi nanti hasilnya adalah kata ulang. Kemudian komposisi hasilnya nanti adalah kata gabungan atau kata majemuk. Begitu. Nah, satu persatu akan kita bahas nanti. Pokoknya intinya proses morfologis itu di bahasa Indonesia ada tiga, ada afiksasi, ada reduplikasi, ada komposisi. Ya. Dulu tentang afiksasi atau pengimbuhan ini. Definisinya, afiksasi adalah penempelan atau pelekatan imbuhan ke kata dasar. Jadi dia menempel. Ini salah satu ciri khasnya bahasa Indonesia yang aglutinatif ya. Tempel menempel
Ya, bahasa Indonesia itu terkenal dengan kemudahannya membuat struktur karena dia aglutinatif. Dia tinggal menempelkan. Misalnya kita bikin kata, kata itu gampang, tinggal tempel-tempelkan imbuhan. Bikin kalimat, kalimat itu tinggal dideretkan saja dengan pola subjek predikat objek, selesai. Nah, afiksasi itu penempelan pelekatan imbuhan kata dasar. Misalnya, atau kita berikan contoh dulu ya. Misalnya gini. Pertama kita punya kata dasar lari. Kemudian di depannya kita berikan dia imbuhan ber. Ya, awalan ya, ber itu awalan, jadi dia harus diletakkan di depan kata dasar. Nah, proses pembentukannya si ber itu karena dia penempelan, ya berarti dia tinggal berlekat saja ke kata lari. Nah, seperti ini. Nanti kata turunannya akan membentuk kata turunan berlari. Nah, semua kata dasar juga seperti yang lain seperti itu. Misalnya ada kata makan. Makan itu berasal dari kata dasar kan ya, makan. Kemudian diberi imbuhan me di depan jadi memakan. Ganti misalnya me-nya ganti pakai di jadinya dimakan. Ganti di-nya pakai ter misalnya jadi termakan. Oke, buang awalannya, tidak pakai me, tidak pakai di, tidak pakai ter. Kita pakainya akhiran, misalnya akhiran an. Makan ketemu akhiran an, taruh di belakang an-nya jadinya makanan. Kan seperti itu. Jadi itulah afiksasi, penempelan pelekatan imbuhan ke kata dasar. Nah, sekarang permasalahannya, apa saja afiks bahasa Indonesia? Afiks bahasa Indonesia itu banyak sekali. Saking banyaknya, kita sendiri orang di Indonesia sampai kadang salah pemakaiannya. Ya kan ya? Harusnya menggunakan kata kerja aktif malah pakainya ter. Harusnya pakai kata kerja pasif malah pakai me. Sering kayak gitu. Jadi mungkin karena kita sudah terbiasa dengan kita juga sering terpengaruh dengan ragam bahasa daerah ya. Jadi kita sering karena masyarakat sering terpengaruh bahasa daerah dan kita juga sering mencontoh penggunaan kata-kata dari masyarakat, kita anggap oh kata yang betul tuh kayak begitu, akhirnya kita ikut juga pakai sehari-hari seperti itu, akhirnya salah berjamaah ya, itu kan sering kejadiannya seperti itu kalau di bahasa Indonesia karena pengaruh bahasa daerah dan lokal itu sangat kuat ke bahasa Indonesia. Nah, tapi sekarang kita jabarkan dulu saja apa itu afiks, apa saja afiks, afiks atau imbuhan itu ya. Berdasarkan posisinya kita bagi menjadi empat. Tadi sudah. Pertama ada yang namanya prefix. Ingat ya, pre itu artinya sebelum. Sama kayak kata pra ya. Pre itu berarti sebelum. Artinya prefix itu selalu ditaruh sebelum kata. Sebelum kata berarti dia ada di depan kata atau di awal kata. Maka dia dikenal juga istilahnya dengan awalan. Ya, prefix itu dikenal juga dengan istilah awalan. Apa saja contoh awalan dalam bahasa Indonesia? Misalnya, ada awalan me, ada awalan di, ada awalan ter, ada awalan ber, ya. Kemudian ada awalan se, ya, ada awalan, kemudian yang gabungan itu ada memper dan ada diper. Ini awalan. Kemudian yang kedua ada yang namanya sufix. Sufix ya, sub atau set, ini sub berarti setelah. Sufix itu dikenal juga dengan akhiran karena dia diletakkan setelah kata. Akhiran. Akhiran di bahasa Indonesia antara lain ada akhiran i. Ya, kemudian ada akhiran kan. Kemudian ada akhiran an. Kemudian ada juga akhiran lah. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan akhirannya itu sebagai akhiran, tapi ada juga yang menyebutkannya ini sebagai kritika. Nah, nanti dibahas di belakangan ya tentang apa itu kritika. Kemudian selain prefix dengan sufix, ada juga yang namanya konfix. Nah, kalau sufix prefix itu di awal dan sufix itu di akhir. Konfix itu asal katanya dari ko ya. Ko itu bersama-sama. Ini ko ini berarti bersama-sama. Nah, maksudnya bersama-sama gimana? Dia muncul sekaligus di depan dengan di akhir. Jadi awal dan akhir.
Jadi di depan dan di belakang kata dasar. Misalnya apa? Ada se-nya. Misalnya kata semaunya. Nah, kemudian ada konfiks ke-an. Misalnya katanya kemajuan. Kemudian ada konfiks pen-an. Ya, misalnya pengajuan. Kemudian ada yang konfiks per-an. Misalnya perbuatan. Kemudian selain prefix, suffix, konfix, ada juga yang agak unik. Namanya infix. Nah, cuman sayangnya infix ini sekarang di bahasa Indonesia udah kurang produktif. Jadi yang lebih produktif itu prefix, suffix, konfix. Jadi banyak orang membuat istilah baru itu pakai tiga ini. Ada awalan, akhiran, dengan awal dan akhir. Infix sekarang sudah tidak perlu produktif. Infix ini dikenal juga dengan nama sisipan, ya, karena dia ada di tengah. In itu kan dalam, ya, jadi di dalam kata, dia munculnya di dalam kata, maka kita sebut dia dengan istilahnya sisipan. Sisipan di bahasa Indonesia itu ada in, em, terus er, dan el. Misalnya ada kata getar, ya, ada kata getar diberi sisipan em, sekarang punya kata namanya gemetar. Jadi gemetar ini aslinya kata turunan yang berasal dari kata getar yang diberi sisipan em, ya. Jadi ini getar, kemudian oh ini etarnya ya di sini ya. Kemudian dimasuki dengan sisipan em, begitu. Baik, kemudian saya akan membahas beberapa prefix atau affix di sini. Saya tidak bisa membahas semuanya karena tentu waktu tidak cukup, materinya juga takutnya nanti kebanyakan. Kita akan membahas yang sekiranya vital dan fatal saja, ya, dan akan sangat berpengaruh ketika nanti kita mempelajari bagian selanjutnya tentang kata baku. Pertama, tentang prefixme. Kenapa saya pakainya, saya bahas prefixme, karena prefixme itu sangat-sangat produktif, ya. Prefixme ini dia akan membentuk yang namanya kata kerja, hasil turunannya, ya, kalau ada kata dasar ketemu prefixme akan menjadi kata kerja. Dan ini sangat produktif, banyak sekali contoh kata berawalan me. Hampir semua kelas kata, ya, bisa bergabung dengan prefixme dan akhirnya menjadi kata kerja. Misalnya kata benda garam, kita bisa tambahi me di depan jadi menggaram, akhirin i jadi menggarami, ya kan. Kemudian kata sifat, misalnya tinggi, kita beri imbuhan me jadi meninggi. Kata misalnya apa lagi, ya, oh kata bilangan, kata bilangan misalnya dua, ditambahin me di depan jadi mendua. Jadi banyak sekali kelas kata yang bisa bergabung dengan imbuhan me, makanya dia sangat produktif. Nah, sayangnya, ya, sayangnya produktivitasnya imbuhan me ini seringkali diiringi dengan kesalahan pembentukan, ya. Jadi penggunaan imbuhan me ini kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, ya, sering sekali dilupakan kaidah pembentukan kata turunannya. Misalnya begini, ada kaidah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar kaidah ini di zaman mereka sekolah dulu, diajarkan oleh guru. Pertama, kaidah ini, imbuhan me yang bertemu dengan kata dasar berawalan konsonan KPTS dan diikuti vokal akan mengubah konsonan K menjadi NG atau ENG, ya, P menjadi M, T menjadi N, S menjadi NY. Ya, ingat, ya, imbuhan me ketemu dengan kata dasar berawalan konsonan KPTS. Konsonannya ini diikuti dengan vokal. Vokal itu kan tahu, ya, A, I, U, E, O. Akan mengubah konsonan K menjadi NG, P menjadi M, T menjadi N, dan S menjadi N, NY. Ingat tuh, ya, perubahannya. Jadi ini disebut dengan kaidah nasalisasi atau pengubahan bunyi nasal atau bunyi sengau. Sengau ini NG, ini sengau. M, N, S itu bunyi sengau, itu bunyi yang dihasilkan melalui hidung. Ya, intinya begini.
Kalau kita bikinkan pola singkatnya kayak gini. Kalau ada imbuhan me, ya, ketemu dengan kata dasar yang diawali dengan bunyi k, bunyi p, bunyi t, bunyi s, ya, kpts, kemudian setelah kpts, kpt atau s, bukan muncul semua ya, salah satu dari ini diawali k, kemudian setelah k-nya itu ada bunyi vokal, vokal itu yang a, i, u, e, o, misalnya k, kiku, keko ya, k itu harus berubah menjadi ng, p itu harus berubah menjadi m, t itu harus berubah menjadi n, dan s harus berubah menjadi ny. Jadi misalnya ya, misalnya tadi ada k ketemu dengan vokal, misalnya vokal a, nanti k-nya ini harus berubah menjadi, karena dia harus jadi ng, berarti jadi nga. P misalnya ya, ada bunyi p kemudian ketemu dengan vokal i, nanti kalau di depannya ada imbuhan me, ya, jadi ini nanti me, menga. Kalau p, pi, p-nya harus berubah menjadi m baru i. Berarti kalau di depannya ada imbuhan me, nanti jadi di memi. Misalnya t, ya, t misalnya ber, t ketemu dengan o, ya, ini kan konsonan t ketemu dengan bunyi vokal o, t harus berubah menjadi n, jadi no. Jadi kalau di depannya ada imbuhan me, t-nya harus jadi n, jadi meno misalnya. Terus s, misalnya ketemu dengan e, ya, s ini harus berubah menjadi ny, menye, menye atau menye ya kan, karena huruf e itu kan bisa melambangkan e, bisa melambangkan e. Ya ingat ya, jadi ini penting sekali. Menasal ketemu k, p, t dan s, ketemu dengan vokal akan mengubah bunyi k-nya menjadi ng, p menjadi m, t menjadi n, s menjadi n, y. Contohnya kayak begini. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Karena ini kaidah, berarti seharusnya semua kata baku, pembentukan kata baku mengikuti kaidah ini. Kita lihat misalnya begini. Ada kata dasar tadi k ketemu a ya. Jadi k misalnya kail. Kail itu pancing kan ya? Kail. Kata kail ini kita berikan imbuhan me di depannya. Ya. Ketemu dengan kail. Nah, ingat ya, imbuhan me ketemu dengan k diikuti dengan vokal. Imbuhan me ketemu dengan k diikuti dengan vokal. Berarti apa? K-nya harus berubah menjadi ng. Berarti di sini harus jadi ng. Ya. Di sini jadi a, ini tetap. Nah, berikan imbuhan me-nya. Maka bentuk bakunya adalah mengail. Ya, jadi nggak ada mengkail kan, adanya mengail. Kemudian kita ambil lagi contoh kata putar. Kata putar ini diawali dengan huruf konsonan k, kemudian diikuti bunyi u. Jadi kalau dia di depannya diberi imbuhan me, ketemu dengan putar, ada KPT atau S? Ada konsonan P. Kemudian ada huruf vokal? Oh, ada huruf vokal U. Berarti P-nya harus berubah menjadi M. Seperti ini. Baru diberi imbuhan me. Jadi yang bakunya adalah memutar, bukan memputar. Ya. Kemudian contoh lagi T misalnya. T ada, misalnya ada kata tolong. Kata tolong ini diawali dengan huruf T ketemu dengan vokal O. Jadi kalau di depannya ada imbuhan me, ada KPT atau S? Ada T. Kemudian adakah huruf vokal? Ada O. Berarti di sini harus berubah menjadi N. Nah, kemudian diberikan imbuhan me. Jadi yang bakunya adalah menolong, bukan mentolong. Nah, ini kaidah dan inilah yang dipakai ketika membentuk yang namanya kata baku. Kalau misalnya kita memaksakan ya, misalnya kita memaksakan di sini, saya pengennya nggak mau memutar, saya pengennya memputar, ya silakan aja, cuman kan bentukannya jadi nggak baku. Kenapa nggak baku? Karena dia tidak ikut kaidah, gitu. Karena dia harusnya kaidahnya apa? Dari p berubah menjadi m, bukan ditambahi p lagi di situnya. Jadi memputar itu keliru. Yang bakunya adalah memutar. Nah, akan tetapi sayangnya banyak orang yang tidak tahu kaidah ini, akhirnya ketika membuat bentukan kata kadang-kadang jadi keliru karena
Ya mungkin sesukanya, entah kenapa ya, jadi sesukanya aja. Misalnya gini, oke, ada kata pesona. Ya, pesona ini bukan kata turunan, dia kata dasar, bukan kata sona ditambahin pe, karena nggak ada kata sona itu. Adanya kata pesona, pesona ini sudah kata dasar. Pesona, kemudian kita coba tambahkan imbuhan me di depannya. Nah, berarti kan seharusnya dia ngikutin kaidah kan ya, sama kayak ini. Me ketemu putar, ada P ketemu dengan vokal U, berarti P-nya harus berubah menjadi M. Ya sama ini juga, ada imbuhan me ketemu dengan pesona, diawali bunyi P, kemudian ada vokal E, maka harusnya kan pesona itu P-nya berubah ya. Harusnya dia berubah menjadi apa? Harusnya berubah menjadi M. Begini. Baru ketemu dengan imbuhan me di depannya, maka bentukan bakunya harusnya apa? Mempesona. Cuman sayangnya yang sering disebut sama orang secara umum ya, masyarakat umum biasanya pakainya apa? Mempesona. Nah, jadi ini adalah contoh perubahan yang tidak baku. Kenapa tidak baku ya? Karena dia tidak mengikuti kaidah. Kaidahnya kan harusnya jelas ya. Sudah jelas kaidahnya ya, harusnya kalau ada bunyi P kemudian diikuti vokal, nah ini kemudian ketemu dengan imbuhan me, maka harusnya P-nya berubah menjadi M. Begitu. Jadi nggak ada lagi, harusnya di sini nggak ada P-nya lagi, harusnya sudah aja memesona yang bakunya, bukan mempesona. Jadi ini, kalau yang ini benar nggak? Ya jelas enggak lah, keliru ini. Ya harusnya nggak ada di sini. Ada kata lain, oh banyak sebenarnya kata kayak begini. Kita ambil kata misalnya, koordinasi. Ini bacanya koordinasi ya, ada dua O di situ, bukan mengkoordinasi, enggak. Ini koordinasi ya, ada dua O. Nah sekarang kita lihat, adakah KPTS? Ada. Cina ada K. Adakah bunyi vokal? Ada, bunyi O. Betul? Berarti harusnya apabila dia di depannya ditambahi bunyi imbuhan me, harusnya K ini kan berubah menjadi NG. Kemudian belakangnya ikut. Baru pakai imbuhan apa di depannya? Imbuhan me. Maka bentuk bakunya kan harusnya mengoordinasi. Ini yang baku. Tapi yang beredar di masyarakat apa? Mengkoordinasi. Nih, seperti ini yang sering dipakainya itu ini, entah ditulis, entah diucapkan, adanya mengkoordinasi. Padahal K-nya itu harusnya udah nggak ada. Gitu. Karena kan apa? Dari K berubah menjadi NG. Kalau berubah berarti K-nya kan jadi hilang. Berarti ini juga harusnya sini kan nggak ada ya. Berarti ini nggak baku, yang bakunya adalah mengoordinasi. Banyak sekali imbuhan me yang keliru itu. Nah, ini adalah contoh beberapa kata-kata yang kerap kita salah eja. Ya. Pertama ada kata mempercayai. Mempercayai ini asal katanya adalah percaya. Percaya ini kata dasar. Ya, nggak ada kata caya ditambah per, nggak ada. Jadi kata dasarnya adalah percaya. Kata percaya diawali dengan bunyi P, kemudian ada bunyi vokal. Berarti di sini harus jadi bunyi M. Maka yang bakunya harusnya mercaya. Kemudian di depannya tambahin bunyi me, di belakangnya tambahin akhiran I. Jadi yang bakunya adalah mempercayai. Tapi yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari apa? Mempercayai. Ini yang keliru. Kemudian memperkosa. Ini ada bunyi P, di sini ada E. P ini harusnya berubah menjadi M. Maka bentuk bakunya harusnya di sini merkosa, ditambahi me, kemudian udah ya, nggak ada akhiran. Ini yang bakunya, memerkosa, bukan ini. Jadi udah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, salah pula pembentukan katanya. Wah, kacau itu ya. Ini di sini ada sampai dua kali. Cukup satu kali aja lah, nggak enak dua kali. Kemudian yang ketiga, ada menerjemahkan. Nah, ini juga nih. Ini asal katanya terjemah. Ya, di depannya ada huruf T, kemudian ada E, berarti T-nya harus berubah menjadi N. Harusnya seperti ini. Menerjemah. Kemudian di depannya ada imbuhan me, di belakangnya ada akhiran kan. Yang bakunya adalah menerjemahkan, bukan menerjemahkan. Di sini ada bunyi S, kemudian ada bunyi E, maka seharusnya si S itu berubah menjadi NY. Ya, ingatnya jadi NY. Berarti ini nyejahtera. Di depannya tambah imbuhan me, belakangnya akhiran kan. Jadinya menyejahterakan. Ini yang baku, ini yang keliru. Mensimulasikan juga begitu. S di sini ada I, berarti S-nya harus berubah menjadi NY. Nyimulasi. Kemudian di depannya ada imbuhan me, belakangnya akhiran kan. Yang bakunya adalah menyimulasikan, bukan mensimulasikan. Keliru. Ini juga sering sekali nih, mensosialisasikan.
ini S, di sini ada bunyi O, berarti S-nya harus berubah menjadi N, NY. Nyosial. Kan itu ya, bakunya asal katanya kan sosial ya. Ditambah akhiran isasi, bahasa dari bahasa asing, berarti ya nyosialisasi. Kemudian di sini diberi awalan me, di belakangnya beri akhiran kan. Jadi yang bakunya adalah menyosialisasikan, bukan mensosialisasikan. Wah, ini aparat pemerintah ya, caleg itu sering sekali menggunakan kata yang keliru, yaitu mensosialisasikan. Jadi Anda sudah tahu bagaimana kapasitasnya orang, kapasitas keilmuannya orang-orang itu. Membentuk kata saja mereka keliru, apalagi mikirin rakyat. Kemudian mengkontrol, ini juga sering sekali. Di sini ada K, di sini ada O, berarti K-nya harusnya pakai NG. Kontrol, kemudian baru ME, mengontrol. Oke, jadi ini contoh-contoh kekeliruan pembentukan kata yang berawalan imbuhan me. Itu sering sekali terjadi. Mungkin Anda juga pernah melakukannya. Itu ya. Jadi mulai sekarang tolong gunakan bentukan yang benar supaya orang-orang juga tahu bahwa oh, itu ternyata yang biasa keliru, yang bakunya adalah ini semua. Demikian. Ini ada sebuah perkecualian ya. Perkecualian ini juga Anda harus ingat baik-baik dan harus dimaklumi, karena saya sudah pernah katakan bahwa bahasa Indonesia itu masih labil. Jadi masih banyak sekali apa ya namanya, kasus-kasus kebahasaan, kaidah-kaidah yang juga masih pakai istilah perkecualian. Ya, itu wajar karena bahasa kita masih bahasa yang masih muda. Mungkin di masa depan nanti kalau kita punya bahasa sudah agak stabil ya, sudah menemukan jati dirinya, sudah bisa dibuatkan pola-pola dan kaidah-kaidahnya juga sudah baku, mungkin lebih enak mempelajarinya. Nah, sekarang perhatikan perkecualian berikut. Apabila ya, jadi kaidahnya begini. Kan tadi kalau me imbuhan me itu ya ketemu dengan KPT atau S yang diikuti vokal, ya. Ingat lagi? Kalau tadi me ketemu kata dasar yang diawali dengan KPT atau S yang diikuti vokal. Vokal itu A, I, U, E dan O. Dia harus berubah menjadi NG, M, N, dan N, Y. Ingat ya, vokal. Nah, sekarang ceritanya, kalau me itu ketemu dengan kata yang diawali dengan K, P, T, S, tetapi diikuti konsonan. Nah, kalau diikuti konsonan, ingat, jangan diubah. Ya, biarkan saja seperti itu. Coba perhatikan contoh berikut ini ya. Ada imbuhan me, ya. Dia harus bergabung dengan kata misalnya kredit. Nah, perhatikan coba katanya. Kata dasarnya kredit. Di depannya adakah huruf KPTS? Ada, adakah di sini. Tapi setelahnya adakah huruf vokal? Tidak, ternyata yang ada adalah konsonan. Ini ada konsonan R. Nah, makanya ketika kredit ini diberi imbuhan me di depan, tidak ada perubahan. Jadi K-nya tetap jadi K, jangan diubah menjadi NG. Jadi tetap di situ kredit. Nah, NG-nya nanti muncul di depan K. Kemudian berikan imbuhan me. Jadi yang bakunya adalah mengkredit. Nah, kalau ada orang yang membuat misalnya, oh enggak, yang bakunya adalah mengkredit. Nah, itu tidak baku justru. Kenapa? Ya ini, kaidahnya justru ini ya. Ini kaidahnya. Apabila me ketemu dengan KPTS, ketemu dengan konsonan, bukan vokal, jangan diubah. Ya, jadi mengredit itu tidak baku. Contoh lain, misalnya, ada kata protes. Ya, protes. Kemudian diberi di depannya sama imbuhan men. Nah, jadi men ketemu dengan protes. Ada imbuhan me ketemu dengan KPTS, ada huruf P di situ. Ada konsonan, ada konsonan R. Berarti P-nya jangan diubah, tetap saja menjadi P. Kemudian di sini O, kemudian T, E, S, seperti biasa. Nah, M-nya yang harusnya kan di sini kan harusnya P itu kok berubahnya jadi M. Tapi karena ketemu konsonan jadi nggak berubah. Terus M-nya kemana? M-nya pindahkan ke depannya. Baru diberi imbuhan me. Maka yang bakunya adalah
memprotes. Kalau ada orang yang bilang enggak, yang bakunya adalah memprotes, karena kan di situ ada P, P-nya berubah menjadi M. Iya, kalau di situnya di setelah P-nya itu ada vokal, tapi kan setelah P-nya adanya konsonan ya. Nah, jadi tidak perlu diubah lagi, biarkan saja dia seperti itu. Jadi yang bakunya adalah memprotes, bukan memrotes. Gitu. Banyak contoh yang lain, misalnya ada transfer. Ya, transfer ini juga kata dasarnya itu diawali dengan T, tapi setelahnya bukan vokal, tapi konsonan. Maka yang bakunya nanti akan menjadi mentransfer, bukan menransfer. Ya. Ini yang baku. Kemudian ada lagi kata misalnya, apa ya? Kata syarat misalnya. Syarat. Nah, kalau syarat ini ya, kalau syarat ini bukan setelah S kemudian ada Y, tetapi ingat S Y itu gabungan konsonan. Jadi ini dihitung satu. Nah, tapi tetap ya yang namanya S Y itu kan bukan S, ya. Berarti di sini tidak berubah. Ini harus tetap menjadi syarat. Nah, kalaupun dia ditambahkan me di depan berarti me kemudian tambahin N jadi mensyarat. Mensyarat ya. Ya, mungkin di belakangnya ada imbuhan mensyaratkan. Ini yang bakunya. Jadi bukan menyaratkan, tetapi mensyaratkan. Nah, tolong dihafalkan baik-baik dua kaidah ini. Yang pertama tadi, apabila KPTS ketemu dengan vokal, K-nya berubah menjadi NG, P-nya berubah menjadi M, T-nya berubah menjadi N, dan S berubah menjadi NY. Nah, kalau M-nya ketemu bukan vokal atau ketemunya konsonan, dia tidak ubah ya, jangan diubah. Jadi biarkan saja seperti biasa. Demikian. Selanjutnya adalah kaidah ketika imbuhan me ketemu dengan kata dasar yang hanya satu suku kata. Nah, teman-teman ingat gak apa itu suku kata? Ini pelajaran SD sebenarnya. Mungkin ada yang lupa ya. Suku kata ini kita lingkari dulu ini. Ya, suku kata ini, ketika sebuah kata itu dipecah, misalnya kayak tadi ada kata bu, kemarin udah ya, buku. Buku ini bisa dipecah menjadi menjadi satu potongan ya. Pecah menjadi dua potong, bu dan ku. Nah, yang namanya suku kata ya, suku kata itu terdiri dari setidaknya satu vokal kemudian lebih besar sama dengan satu, atau ya ada juga yang enggak sih ya. Jadi tidak harus setidaknya ada satu vokal. Setidaknya ada satu vokal, tapi bisa juga terdiri dari, bisa juga ditambah konsonan. Nah, konsonannya nggak wajib karena bisa saja satu suku kata itu terdiri hanya dari, hanya terdiri hanya dari vokal. Ada ya, kayak misalnya kata misalnya ibu. Kata ibu ini kalau dipotong menjadi dua, di depan i berdiri sendiri, kemudian bu. Nah, ini satu suku kata, ini suku kata kedua. Itu ini suku kata. Ya, yang jelas suku kata itu polanya ada vokal sebagai inti, di depannya bisa ada konsonan, di belakangnya bisa ada konsonan. Konsonannya tidak wajib, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kayak misalnya ini kan i, ini kan vokal sendiri. Kemudian bu ini kan ada konsonan, ada vokal, kayak gitu. Itu suku kata ya. Nah, sekarang ceritanya gini. Si imbuhan me ini, ya, si imbuhan me ini dia bergabung dengan kata dasar yang hanya satu suku kata. Misalnya apa? Cap. Kemudian lem. Kemudian bor. Nah, kita pakai tiga kata dulu contoh ya. Nah, ini kata yang hanya terdiri dari suku kata ini, cap. Cap ini kan enggak bisa dipecah lagi jadi cap, enggak ada. Cap, enggak ada ya. Atau lem dipecah jadi dua misalnya. Gimana? Lem. Enggak ada kan ya, atau bor. Jadi gimana, boer, nggak bisa. Ini hanya ada satu suku kata, polanya konsonan vokal konsonan ya, konsonan c vokal a konsonan p. Ini cuma satu suku kata, nggak bisa dipecah lagi. Nah, gimana kalau misalnya di imbuhan me ketemu dengan kata dasar yang satu suku kata? Kalau ada kejadian seperti ini ya, jangan diubah kata dasarnya. Jadi kata dasar ini nggak berubah, ini tetap, ini ya, dia tetap, jangan diubah. Yang berubah adalah me. Me ini ya, imbuhan me-nya harus berubah menjadi menge. Ini paten sudah, enggak ada variasi lagi, cuman menge.
Ya, jadi kata dasar satu, kata dasar satu suku kata ketemu dengan me yang berubah itu me-nya, berubahnya menjadi menge. Nah, sekarang contohnya ini. Ada kata cap ketemu dengan imbuhan men. Nah, berarti nanti hasilnya jadi apa? Menge kemudian cap. Ya, jadi kata dasar jangan diubah, dia ditambah menge. Kemudian lem. Lem ketemu dengan imbuhan me. Nanti jadinya apa? Oke, me nge lem. Lem jangan diubah, tinggal ditambahkan menge. Kemudian bor juga ya, kasih imbuhan me, nantinya jadi apa? Jadinya menge bor. Nah, ini ya. Kadang-kadang ada orang yang iseng. Saya nggak tahu itu iseng apa sok tahu atau gimana. Nah, dia mengubah bentukannya jadi gini, misalnya mengecap. Pasti pernah ada yang dengar bentukannya mencap. Pasti ada nih. Ada yang melem. Aneh kan tulisannya melem, melem. Gak tahu bunyinya apa itu. Kemudian bor. Ada pasti yang pernah mendengar istilahnya membor. Ya, ada ini bentuk mencap, melem dengan membor. Dipakai di kehidupan sehari-hari. Tapi sayangnya bentukan-bentukan ini tidak baku. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia baku, yaitu apabila kata dasarnya hanya satu suku kata ketemu dengan imbuhan me, maka yang berubah adalah me-nya menjadi menge. Jadi mencap bukan mencap tetapi mengecap, bukan melem tetapi mengelem, bukan membor tetapi mengebor. Ini saja, ini tidak berubah, tinggal ditambahkan menge. Banyak contoh yang lain kata suku kata satu itu, misalnya rem. Ada yang pernah bilang merem, padahal yang bakunya adalah mengerem. Contoh lain misalnya apa? Las misalnya, jadi mengelas. Ada yang bilangnya melas, itu nggak baku. Yang bakunya adalah las ketemu me, jadinya menge. Maka jadi bentukannya mengelas. Gitu. Nah, teman-teman, sekarang mari kita review dulu ya tentang imbuhan me itu. Ini soal kenapa harus direview ini supaya kalian tidak terlalu bingung, supaya ingat betul-betul apa sih permasalahannya imbuhan me itu atau kaidahnya apa aja. Satu, ada kaidah ketika imbuhan me ya ketemu dengan kata dasar yang diawali k, p, t dengan s yang setelah itu diikuti bunyi vokal. Vokal itu adalah a, i, u, e, o. Dia akan mengalami peluluhan. K harus berubah menjadi ng, p harus berubah menjadi m, t harus berubah menjadi n, s harus berubah menjadi ny. Ingat ya, vokal. Jadi kalau ada imbuhan men ketemu dengan KPTS, kemudian setelah itu adanya konsonan, dia tidak berubah ya. Jangan diubah. Tidak berubah. Nah, kemudian yang kedua, kalau imbuhan me, ada imbuhan me ketemu dengan kata dasar ya yang hanya satu suku kata, apa yang terjadi? Kata dasarnya tidak berubah, yang berubah adalah me. Me-nya berubah menjadi me, menge. Ya, ini garis besarnya kaidah perubahan bentuk kata yang dilekati oleh prefix me, awalan me. Baik, saudara-saudara, mari kita kaji sekarang proses morfologis yang kedua. Setelah afiksasi, ada juga proses morfologi yang bernama reduplikasi. Reduplikasi ini kita kenal juga dengan nama lain, yaitu kata ulang. Nah, ini sebenarnya sudah tergambar dari namanya ya. Kita bisa lihat di sini ada kata re. Re itu artinya ulang. Kemudian ada duplikasi. Ya. Artinya ganda. Berarti diulang atau digandakan. Reduplikasi itu. Reduplikasi ini selain afiksasi ya, reduplikasi juga sebuah proses morfologis yang cukup produktif karena kita bisa menemukan
banyak sekali kata ulang digunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari kan. Coba kalau kita buat contoh atau kita kumpulkan contohnya. Ada kata misalnya lari-lari misalnya. Kemudian apa? Makan-makan. Atau pakai imbuhan bisa ya. Misalnya bersama-sama. Bisa juga ada yang berubah bunyi, misalnya lauk pauk atau compang camping. Nah, ini adalah empat contoh kata ulang ya. Dan masih banyak lagi tentunya karena yang ya tadi saya katakan yang namanya kata ulang itu sangat-sangat produktif. Sampai sekarang masih banyak bisa ditemukan kata ulang yang baru ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis kata ulang dan cara pembentukannya, saya pengen mengingatkan dulu tentang penggunaan kata ulang. Karena ternyata penggunaan atau penulisan ya, penulisan kata ulang. Karena ternyata sampai saat ini saya masih sering sekali menemukan kesalahan penulisan kata ulang. Padahal kata ulang itu cara menulisnya simple. Aturannya jelas, cuman ya mungkin saya tidak tahu apakah mungkin karena kita yang agak-agak so tahu atau sebenarnya kita tidak tahu, melihat orang yang memakai salah kemudian kita ikut yang salah terus kita anggap itu menjadi benar. Karena memang biasanya kita kan melihatnya, seringkali ngelihatnya, oh biasanya seperti itu, berarti kayaknya begitu yang benar. Mulai dari asumsi kayaknya, akhirnya kita merasa wah memang ini yang benar karena yang memang siap biasanya dipakai yang itu, kayak gitu kan ya. Nah, bagaimana sih penggunaan atau penulisan kata ulang yang benar? Nah, ini perhatikan dua kaidah ini. Pertama, kata ulang menggunakan tanda hubung di antara kata yang diulang. Nah, coba perhatikan contoh yang tadi saya buat ya, ada empat. Kata aslinya lari, kata dasarnya lari, diulang dua kali menjadi lari-lari dan di tengahnya diberi tanda hubung. Kemudian di sini juga ada kata sama, diulang dua kali sama-sama, kemudian diberikan imbuhan ber. Ini tetap di tengahnya ada tanda hubung. Ini juga ada tanda hubung. Ini juga ada tanda hubung. Nah, kalau masalah tanda hubung saya yakin mayoritas tahu lah ya bahwa kata ulang itu harus pakai tanda hubung. Cuman yang kedua nih, kita seringkali lupa bahwa semestinya tidak ada spasi sebelum dan sesudah tanda hubung. Nah, ini yang sering kejadian ini. Jadi di tengah kata bentuk ulang itu ya, orang suka iseng memberikan spasi gitu. Misalnya ada kata ulang orang-orang ya, orang-orang yang harusnya penulisannya seperti ini. Perhatikan kata ulang ya, menggunakan tanda hubung di antara kedua kata yang diulang. Ini ada kata yang diulang, kata ulang, diulang orang, diulang dua kali dan di tengahnya ada tanda hubung. Kemudian perhatikan tidak ada spasi sebelum dan sesudah kata sesudah tanda hubung. Lihat. Di antara kata orang yang pertama dengan orang kedua ya, yang di tengahnya ada tanda hubung itu tidak ada spasi. Ini yang benar sebenarnya seperti ini. Tetapi ya, saya sering sekali menemukan orang menulis atau di tulisan orang ya, penulisan tanda penulisan kata orang-orang atau kata ulang itu jadi seperti ini. Jadi di antara kata orang yang pertama dengan orang kedua ya, itu ada tanda spasi. Nah, saya nggak tahu apa maksudnya diberikan tanda spasi seperti ini, padahal sebenarnya kan tidak perlu. Yang namanya tanda hubung itu menghubungkan dua kata supaya dianggap menjadi satu, makanya tidak perlu ada tanda spasi. Nah, sekarang dia fungsinya menghubungkan tapi di sini malah dipisahkan pakai tanda spasi. Jadi kan maunya apa? Kan bingung ya. Jadi nah, yang pemakaian yang tepat itu adalah seperti ini ya. Tidak pakai spasi. Kalau yang ini keliru. Tidak boleh ada spasi di antara kata ulang. Dia harus terhubungkan secara langsung. Kenapa? Karena yang namanya kata ulang, meskipun dia diulang ya, meskipun dia diulang, semua bentuk kata ulang ini dihitung sebagai satu kata karena dia sudah pakai ikatan tanda hubung. Seperti itu. Nah, berikutnya, apa saja jenis kata ulang? Kata ulang itu dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan cara pembentukannya. Pertama, jenisnya ada kata ulang utuh.
Kata ulang utuh disebut utuh ya, karena hampir tidak ada perubahan terjadi pada kata dasar. Jadi yang namanya kata ulang itu kan ada kata dasar ya, standarnya gini, kata dasar kemudian pakai hubung kemudian kata dasar diulang. Makanya munculnya dua kali kan. Nah, kata ulang utuh itu tidak ada perubahan pada bentuk kata dasar, dia cuma diulang saja jadi dua kali. Ya, jadi misalnya ada kata kayak tadi ya, ada kata lari. Kata lari ini diulang dua kali dengan utuh tanpa perubahan jadinya lari-lari. Nah, ingat kata ulang itu dihitung menjadi tetap sebagai satu kata. Ya, jadi dia cuma berulang saja. Ya, bukan berarti dua kata tapi tetap satu kata, makanya digunakan tanda hubung. Contoh lain misalnya apa? Makan menjadi makan-makan. Kemudian ada pula yang disebut sebagai kata ulang berubah bunyi. Ya, berubah bunyi itu berarti ada huruf yang diganti atau ada bunyi yang berubah. Ya, jelas ya namanya berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi itu ada yang bunyi huruf konsonannya yang berganti, ada juga yang huruf vokalnya yang berganti. Contohnya, kita punya kata dasar lauk. Ya, kata dasar lauk. Kata dasar lauk ini diulang dua kali disertai dengan perubahan bunyi. Bunyi yang berubah adalah bunyi konsonan L yang pertama ini ditukar dengan konsonan P. Bunyinya menjadi lauk pau. Ya. Kemudian ada lagi contoh lain misalnya bolak-balik ya. Kata aslinya adalah balik karena enggak ada kata dasarnya bolak. Ya, kata dasarnya adalah balik. Dia diulang dua kali, dia malah mundur ke sini. Yang ini kalau yang ini kata lauk pauk itu kan yang diganti itu bunyi konsonan L ya. Nah, pada kasus kata bolak-balik yang diganti adalah bunyi vokalnya. Jadi yang diganti adalah A dengan I. A diganti dengan O, kemudian I diganti dengan A. Maka muncullah kata bolak-balik. Ya, jadi yang bisa berubah yang berubah itu bisa huruf konsonan, bisa huruf vokal. Akan tetapi kata ulang berubah bunyi itu tidak semuanya sederhana seperti ini perubahannya, karena kadang ada juga kata-katanya yang perubahannya agak-agak jauh ya. Agak banyak yang berubah, misalnya ini. Ada kata lalu diulang menjadi lalu lalang. Nah, di sini Anda bisa lihat ya yang berubah. Ada U berubah menjadi ang. Jadi tidak harus satu huruf berganti satu huruf lagi. Ada juga yang satu huruf berganti menjadi tiga huruf. Nah, cuman agak hati-hati sedikit dengan kata ulang berubah bunyi ini, karena kadang-kadang ya ada beberapa pasangan kata di dalam bahasa Indonesia itu yang dia bukan kata ulang, ya, dia bukan kata ulang, tetapi dia sering dipakai bersamaan. Entah karena artinya mirip atau memang kebetulan artinya mirip dan punya persamaan makna. Nah, hati-hati tuh. Kata-kata seperti ini nih misalnya. Sedu, sedan. Ini sejatinya bukan kata ulang. Kenapa? Kata ulang itu ada satu kata yang punya arti betulan dan satu lagi bentuk ulang yang biasanya tidak punya arti. Karena dia hanya sekedar perubahan bunyi saja. Perubahan bunyi saja tapi tidak ada artinya. Misalnya ini. Kata lauk pauk ini, lauk ya. Lauk kan tahu ya artinya lauk apa. Ya kan temannya nasi. Ya, mungkin dagingnya gitu kan ya. Atau kata bolak-balik. Kata balik ini kan kita tahu ya artinya apa, balik itu ya kata kerja dibalik. Sisi yang lainnya. Kemudian lalu lalang kita juga tahu ada kata lalu. Tapi di antara ini ya, lauk pauk, kita tahu kata lauk tapi nggak tahu kan apa artinya pauk ya, karena memang nggak ada artinya, itu hanya perubahan bunyi saja. Kemudian bolak balik, kita tahu kata balik tapi kita nggak tahu apa artinya bolak, karena memang nggak pernah ada yang, kan nggak ada yang pernah pakai cuang, coba tolong bolakkan kertas itu, kan nggak ada, karena memang nggak ada artinya, itu hanya perubahan bunyi. Sama seperti kata lalu, kita nggak bisa, kita bisa katakan ya yang berlalu sudahlah berlalu, coba yang berlalang sudahlah berlalang, mana ada
Ya kan? Karena memang nggak ada. Itu hanyalah perubahan bunyi saja. Nah, tapi bedakan dengan kata ini, misalnya seduh sedan. Seduh sedan itu memang sejatinya ada kata seduh. Ya. Seduh itu artinya menangis, sedih ya. Kemudian ada kata sedan. Ini bacanya bukan sedan, sedan. Sedan itu mobil. Kalau sedan, sedan itu artinya terisak. Ya, kalau nangis itu sesenggukan lah kalau orang bilang. Hiks hiks hiks. Nah, itu namanya sedan. Jadi seduh sedan itu menangis sambil terisak-isak. Dan ini sejatinya bukan kata ulang. Kenapa? Karena dua-duanya ada artinya. Jadi kata seduh ada, kata sedan juga ada. Nah, jadi tolong hati-hati dengan kata itu ya kan. Karena kenapa? Karena kalau bukan kata ulang, tidak perlu diberikan tanda hubung. Itu dianggap saja dua kata yang memang artinya mirip, bunyinya ya kebetulan dianggap sebagai dua kata yang kebetulan bunyinya dan maknanya itu mirip. Begitu. Jadi dipasangkan saja. Tapi tidak perlu pakai tanda hubung. Nah, kemudian yang ketiga. Ada yang disebut sebagai kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian ini seringkali orang tidak sangka dia adalah kata ulang. Nah, jadi ini kata ulang yang pandai menyamar ini. Semacam apa ya, kayak ninja dia. Jadi seolah-olah bukan kata ulang padahal dia sebenarnya kata ulang. Kata ulang sebagian ini ya seringkali luput dari perhatiannya orang. Kenapa? Karena memang bentuknya hampir tidak seperti kata ulang biasanya. Kenapa? Karena kata ulang sebagian ini tidak menggunakan tanda hubung. Contohnya kayak gimana? Ada kata laki. Laki ini kalau diulang secara utuh kan penulisannya jadi laki-laki. Ini kan bentuk yang biasa kita lihat ya, yang biasa kita ketemukan sering sekali kata laki-laki itu. Nah, tapi ternyata kata laki-laki punya bentuk kata ulang yang lain. Ya, kita bongkar lagi, ini kembalikan ke bentuk dasar. Bentuk dasarnya laki. Kemudian kita ambil bunyi pertamanya, huruf pertamanya L, kita ulang satu di depan. Kemudian kita tambahkan bunyi E di situ. Jadi katanya lelaki. Ada kan kata lelaki ya? Dan ini ternyata adalah sebuah kata ulang. Jenisnya kata ulang sebagian. Nah, pola pembentukannya kata ulang sebagian itu begitu. Bunyi kata dasar pertama diulang ke depan ya, kemudian diberikan huruf bunyi E atau huruf E. Nah, contoh lain ya banyak kita bisa temukan. Misalnya ada kata patah. Kata patah diambil huruf pertamanya P, diulang di depan, kemudian diberikan bunyi E, jadi pepatah. Kemudian misalnya lagi ada kata daun ya, diulang huruf D-nya, disalin satu kali di depan, kemudian tambahin huruf E, jadi the daun. Dan ini penulisannya tidak pakai spasi ya, ini harus rapat ya ke sini ya. Jadi ini DA. Sorry. Nah, dia harus seperti ini, the daun. Harus rapat. Karena memang diulangnya tidak pakai tanda hubung, jadi langsung. Kemudian ada lagi contoh terakhir, misalnya ada kata rata yang biasanya diulang jadi rata-rata, tetapi ini juga bisa diulang jadi bentuknya rata. Nah, ini contoh kata ulang sebagian. Bentuk keempat adalah kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan ini ya, ini juga produktif sekali. Karena apa? Kata ulang berimbuhan itu sebenarnya berasal dari tiga kelompok yang lain ini. Bisa berupa kata ulang utuh, bisa berupa kata ulang berubah bunyi, bisa juga berupa kata ulang sebagian yang kemudian diberi imbuhan. Karena berimbuhan berarti mendapat imbuhan. Jadi bisa berupa misalnya kata lari ya. Kita ambil kata lari. Kita ulang dua kali, jadinya kan lari-lari. Nah, terus tinggal tambahin imbuhannya. Jadi ini mendapat imbuhan. Misalnya, berikan imbuhan ber ya di depan. Jadinya berlari-lari.
Kemudian misalnya kita ambil kata bolak-balik misalnya. Bolak-balik. Kemudian kita berikan misalnya imbuhannya be. Jadinya kan gitu, membolak-balik. Atau misalnya dedaunan ya, asalnya dari kata daun. Kan diulang ya, jadi dedaun. Nah, kemudian di belakangnya berikan imbuhan an, jadinya dedaunan. Nah, seperti itu. Jadi ini ada 4 jenis kata ulang. Nah, tetapi kita harus berhati-hati dengan kata ulang ini. Kenapa? Karena lagi ya, seperti halnya tadi ini kata ulang sebagian yang dia seolah-olah seperti bukan kata ulang tapi ternyata kata ulang. Nah, ada kata yang dia diulang tapi ternyata sebenarnya bukan kata ulang. Artinya dia kata ulang yang sudah dianggap sebagai bukan lagi kata turunan melainkan sebuah kata, memang kata dasar seperti itu. Nah, kebanyakan kata-kata itu berasal dari bahasa aslinya ya, ya memang sudah berulang. Hati-hati dengan kata ulang semu. Ya, apa artinya semu? Semu itu artinya tidak nyata atau bohong-bohongan. Ya, macam janji dia padamu ya, atau harapan yang dia berikan kepadamu, itu semu. Jadi yang dimaksud dengan kata ulang semu itu, karena dia diberi nama semu, jadi dia seolah-olah kata ulang ya. Jadi bentuknya berulang. Bentuknya berulang. Tapi bukan kata ulang. Ingat ya, jadi dia pembentukannya memang, jadi dia diserapnya itu dari bahasa aslinya. Ingat ya, bahasa Indonesia itu banyak sekali bahasa serapan. Banyak sekali kata-kata dari bahasa daerah atau dari bahasa asing yang ditarik masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa kata yang memang ditarik dari bahasa aslinya, biasanya sih dari bahasa daerah, yang memang bentuknya sudah berulang. Nah, jadi dia tidak dianggap lagi sebuah kata yang kemudian diulang di dalam bahasa Indonesia, enggak. Dia adalah kata yang memang dari sananya berulang. Misalnya apa? Ada contoh kata, misalnya laba-laba. Laba-laba ini penulisannya, kata laba diulang 2 kali, kemudian tengahnya ada tanda hubung. Mirip seperti kata ulang utuh, tapi ingat dia bukan kata ulang betulan, dia adalah kata ulang semu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak caranya membedakan antara mana kata ulang yang betul-betul diulang, artinya hasil dari mengulang kata dasar, ya diulang 2 kali, dengan kata ulang semu yang bukan kata ulang betulan? Untuk membedakannya, nah, kita pegang prinsipnya seperti ini. Yang namanya kata ulang itu, ya kata ulang betulan ya, yang namanya kata ulang betulan itu selalu punya bentuk dasar. Jadi ada bentuk dasar, ada aslinya. Nah, ingat bentuk dasar itu nantinya diulang 2 kali, bisa utuh tanpa perubahan, bisa berubah bunyinya, atau bisa juga hanya huruf pertamanya jadi ulang di depannya, kemudian diberikan huruf e. Nah, itu kata ulang. Kedua, makna kata ulang ya yang dibentuk dari kata dasar itu selalu berhubungan erat atau hampir sama maknanya dengan kata dasarnya. Hampir sama bukan berarti sama persis, tetapi pasti ada perubahan maknanya. Misalnya kata lari dengan lari-lari. Kata lari itu ya, lari itu kan ya lari aja biasa gitu, berjalan dengan cepat, kadang-kadang kakinya diangkat tinggi. Tetapi lari-lari itu artinya mirip seperti lari tapi larinya enggak serius. Kan gitu. Kata lain misalnya makan dengan makan-makan. Kata makan itu artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut kemudian ditelan. Itu kan makan. Nah, makan-makan ya sama perilakunya gitu. Yang namanya makan-makan kan ada makanan dimasukkan dalam mulut kemudian ditelan. Tapi bedanya makan-makan dengan makan adalah jumlah pelakunya. Kalau makan ya kita sendirian. Tapi kalau makan-makan itu otomatis yang melakukan rame-rame. Karena kan enggak ada ceritanya, "Ayo besok kita makan-makan di sekolah ya." Ya, berangkat cuman sendiri kan. Bukan makan-makan namanya, itu makan sendiri di kelas gitu. Jadi makan-makan itu selalu pelakunya lebih dari satu. Tapi intinya apa? Perbuatannya sama, hanya ada sedikit makna yang berubah. Nah, makna kata ulang itu, yang kata ulang betulan ya, itu selalu berhubungan dengan makna dasarnya. Nah, sekarang bedakan dengan ini. Coba lihat contohnya, laba-laba. Kita tahu bahwa di dalam bahasa Indonesia arti aslinya laba itu apa? Laba itu artinya adalah keuntungan. Tapi kalau kita misalnya, ya artinya gini, kalau keuntungan diulang kan harusnya 2. Keuntungan. Oh, keuntungannya banyak kali ya maksudnya. Tapi ternyata laba-laba itu tidak ada hubungannya dengan keuntungan.
laba-laba itu nama binatang. Yang menguntungkan kah? Ya nggak tahu. Kalau saya sih nggak mau dengan laba-laba ya. Tapi yang jelas, jadi tidak ada hubungan. Contoh lain misalnya gini. Ada kata kupu-kupu. Kupu-kupu ini diulang dua kali ada pakai tanda hubung. Seolah-olah juga dia kata ulang utuh. Padahal, nah sekarang kita cek. Ada nggak sih kata ulang punya bentuk dasar? Ada nggak sih bentuk dasarnya kupu? Pernah dengar kupu? Misalnya ada orang bilang, wah itu kupunya indah. Enggak lah. Secara otomatis kita ngomongnya kupu-kupu kan ya. Tidak pernah kita pakai katanya kupu. Berarti dia punya enggak bentuk dasar? Enggak ada. Berarti apakah dia kata ulang? Bukan. Dia adalah kata ulang semu. Begitu. Ada contoh lain. Misalnya kuda-kuda. Nah, kuda-kuda juga ini seolah-olah dia adalah kata ulang utuh. Ya, ini memang ada dua ya, ada kata ulang semu dan ada yang kata ulang utuh. Nah, kalau yang ini kan cuma satu ya, cuma dia bukan kata ulang, laba-laba juga bukan kata ulang. Nah, kalau kuda-kuda ini memang ada dua. Ya, ada satu yang memang kata ulang. Kalau kata ulang berarti artinya kuda, kuda berarti kudanya banyak. Atau banyak kuda ya. Kudanya pokoknya dia lebih dari satu aja. Nah, arti yang keduanya dia bukan kata ulang. Dia bukan kata ulang. Dia adalah kata dasar. Yang berarti apa kuda-kuda itu? Nah, kalau orang bela diri, karate, pencak silat, kuda-kuda itu biasanya posisi ya atau pose kaki. Ya. Kalau di bangunan kuda-kuda itu biasanya rangka penyokong atap. Jadi kalau di bawah atap itu ada kayu-kayu ya yang melintang-melintang, balok-balok. Kemudian dia fungsinya menyokong atap itu supaya atapnya nggak rubuh atau bergeser. Nah, itulah yang disebut dengan kuda-kuda. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir, adakah hubungannya antara posisi kaki ketika kita mau bela diri dengan hewan berkaki empat itu? Mungkin nggak ada ya. Apalagi kalau udah atap tuh, coba. Balok-balok yang di atap, apa hubungannya dengan kuda-kuda yang hewan berkaki empat kuda itu? Nggak ada. Bentuknya juga nggak sama. Ya, kan? Kalau kuda bentuknya ya begitu, kalau kuda-kuda kayu kan bentuknya segitiga ya biasanya kan ya, jadi nggak ada. Makanya ya itulah yang disebut dengan kata ulang semu. Nah, hati-hati dengan kata ulang semu ya, karena dia bukanlah kata ulang. Nah, baik, sekarang kita bongkar lagi salah satu proses morfologis. Kali ini judulnya adalah kata majemuk ya. Kata majemuk ini nama kerennya kompositum. Kalau tadi ada yang namanya afiksasi. Afiksasi itu pengimbuhan. Kemudian ada reduplikasi. Reduplikasi itu kata ulang. Sekarang kita punya kompositum atau kata majemuk. Nah, kenapa disebut kata majemuk? Majemuk itu artinya lebih dari satu kan. Majemuk itu sama dengan istilahnya jamak. Jamak itu berarti jumlahnya lebih dari satu. Apa yang disebut kata majemuk? Kata majemuk adalah kelompok kata. Ya, dia kelompok kata. Kelompok kata yang bergabung membentuk makna baru. Nah, definisi ini ya, kelompok kata. Hati-hati dengan definisi ini. Ada kelompok kata. Kelompok kata berarti katanya lebih dari satu. Nah, tapi kata majemuk ini dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi meskipun katanya ada dua di situ, secara fisik ada dua kata di situ, dia dianggap sebagai satu kata. Karena dia mewakili satu makna baru. Nah, ini definisi ini akan membuat kita bingung sedikit ketika nanti kita belajar tentang frasa. Karena selain kata majemuk, ada juga yang namanya kelompok kata yang istilahnya namanya frasa. Frasa itu kelompok kata juga. Sama kelompok kata karena minimal dia dua. Sama seperti kata majemuk, minimal dia dua. Dia juga bergabung, sama jadi satu kesatuan. Nah, bedanya kalau frasa itu bukan membentuk makna baru tetapi menggabungkan makna. Nah, nanti kita akan perlihatkan perbedaannya kayak gimana. Yang jelas kata majemuk itu dia akan membuat makna baru. Misalnya begini. Ada kata, jadi
kata majemuk itu ada satu kata maknanya A, satu kata maknanya B, nanti ketemunya jadi C gitu. Jadi beda lagi maknanya. Itu yang disebut dengan kata majemuk. Misalnya begini. Kita punya kata rumah. Ya. Rumah itu kan punya arti. Ya. Kurang lebih artinya begini, ada definisinya aslinya di kamus, tapi kita coba definisikan dia seperti ini dulu misalnya. Rumah adalah bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia. Saya pikir orang semua sepakat ya bahwa yang namanya rumah itu yaitu dia bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia. Sekarang ada kata sakit. Sakit juga punya makna. Yang kurang lebih artinya kayak begini kan. Sakit itu adalah keadaan tidak sehat. Contoh sakit ya misalnya dia menderita misalnya flu. Kan flu itu kan sakit, batuk. Sakit atau misalnya pusing misalnya kan ya, sakit. Nah, di sini ada dua kata yang masing-masing punya arti beda-beda yaitu rumah artinya bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia, sakit artinya keadaan tidak sehat. Nah, sekarang kita punya konstruksi yang namanya rumah sakit. Apa artinya rumah sakit? Ternyata rumah sakit itu membentuk makna sendiri. Rumah sakit adalah bangunan tempat merawat orang sakit. Nah, jadi di sini ada ya ada beberapa sedikit sekali makna yang sama yaitu sama-sama bangunan, tetapi kalau dilihat pengertian satu persatu, rumah adalah bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia. Tempat tinggal loh. Tapi rumah sakit, apakah rumah sakit menjadi tempat tinggal secara permanen gitu? Rumah kamu di mana? Rumah saya di Kamar Melati nomor 103, Rumah Sakit Regional. Mana ada? Alamat. Rumah alamat rumah kan dikasihnya jalan gitu kan atau di mana gitu. Masa rumah sakit? Emang ada orang yang tinggal permanen rumah sakit gitu? Bayarnya pakai apa? BPJS aja belum tentu punya. Bayarnya gimana kan? Ya kan orang tinggal di rumah sakit kan bayar. Ya, jadi rumah sakit itu bukan bangunan tempat tinggal, tetapi dia bangunan tempat merawat. Nah, merawat apa? Orang sakit. Nah, jadi ada perubahan makna ya dari kata rumah dengan sakit yang kemudian dikonstruksi menjadi rumah sakit yaitu bangunan tempat merawat orang sakit. Nah, ini kalau dibedakan ya, coba tolong bedakan antara ini ya, pemaknaan ini. Nah, sekarang coba bandingkan dengan konstruksi ini. Rumah tua. Rumah tadi artinya masih sama ya, bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia. Nah, kemudian kata tua artinya usianya sudah lama. Berarti bukan lagi baru atau sudah tidak lagi muda. Nah, sekarang coba kalau kita gabungkan dua kata tersebut, kita konstruksi menjadi istilahnya rumah tua. Ketika digabung rumah tua, maka kita mengambil dua makna yang ada di atas ya. Kata bangunan yang makna bangunan yang menjadi tempat tinggal itu kita pakai. Jadi bangunan rumah tua adalah bangunan tempat tinggal manusia yang bangunan itu usianya sudah lama. Artinya rumahnya sudah bukan lagi rumah baru. Jadi kita mengambil makna yang ini diambil ya, bangunan tempat tinggal manusianya diambil. Kemudian usianya sudah lama juga diambil. Nah, inilah yang membedakan antara dua konstruksi. Satu bernama tadi ya, kata majemuk. Rumah sakit ini contoh kata majemuk. Sementara rumah tua ini contoh yang namanya frasa. Frasa itu sekali lagi, dia menggabungkan makna. Ada frasa rumah tua, berarti makna rumah sebagai tempat tinggal manusia, dan makna tua sebagai usianya tidak lagi usianya sudah lama itu dipakai dua-duanya. Bedanya dengan kata majemuk, ada kata rumah sakit, kata rumah dipakai, kata rumah tidak dipakai karena yang jelas rumah sakit itu bukan rumah kan ya, bangunannya juga biasanya lebih besar daripada rumah, dan yang sakit bukan rumahnya tetapi orang yang dititipkan di situ. Ingat ya, bukan tinggal di situ orangnya, dititipkan karena dia tidak permanen tinggal di sana. Jadi dia hanya sementara aja di sana pun mereka harus bayar kan gitu. Nah, itu perbedaan antara kata majemuk dengan frasa. Nah, kebanyakan kata majemuk itu karena dia membentuk makna baru ya.
Kebanyakan kata majemuk itu juga nanti apa namanya dikenal sebagai istilahnya idiom. Idiom. Idiom itu nama lainnya adalah ungkapan. Nah, ini juga pelajaran SD sebenarnya. Dari SD sampai SMP sudah dipelajari. Kayaknya di SMA udah nggak dipelajari lagi. Kenapa? Karena dianggapnya idiom itu udah selesai urusannya di SD dan SMP. Maka coba ingat-ingat kembali. Kita tahu ada kata misalnya tangan. Tangan itu organ tubuh manusia, ya. Nah, tahulah Anda sendiri, tangan kan punya masing-masing. Kemudian ada kata kanan. Kanan itu adalah sisi lawannya kiri. Jadi kalau tangan kanan, Anda udah tahu kan yang mana di sebelah mana tangan kanan itu. Tapi ternyata tangan kanan ini punya makna lain. Tangan kanan juga bisa diartikan sebagai apa? Orang kepercayaan. Ya. Nah, sekarang coba mana makna tangannya sebagai organ tubuh manusia? Gak ada. Di sini kita pakainya malah orang. Terus mana kanan sebelah lawannya kiri itu? Gak ada. Kita malah pakai maknanya kepercayaan, artinya orang yang paling dipercaya. Itu kan membentuk makna baru. Ya kan, beda dengan tangan kanan. Tangan kanan yang betul-betul tangan sebelah kanan itu frasa. Kalau tangan kanan diartikan sebagai orang kepercayaan, berarti dia adalah kata majemuk karena bentuknya sebuah idiom. Begitu. Ada contoh lain misalnya. Ada ungkapan anak emas. Ya, apa itu anak? Anak itu manusia, ya kan ya? Keturunan dari manusia lain. Ya, yang dilahirkan, yang diciptakan dengan proses biologis yang tidak perlu kita jelaskan karena semuanya sudah tahu teorinya, ya. Jadi, anak itu anak. Kemudian emas. Emas itu kan warna atau logam mulia lah, kita sebut saja logam mulia. Nah, sekarang apa arti ungkapan anak emas? Anak emas itu ternyata anak yang paling diunggulkan. Atau juga bisa diartikan anak yang paling disayang. Kenapa? Karena dia yang paling unggul. Coba mana arti anaknya? Ada. Tapi mana arti emasnya? Gak ada. Ya kan, emas itu kan logam mulia. Apakah logam mulianya diunggulkan? Enggak, orang sih kalau punya emas disembunyiin loh. Ya kecuali kalau misalnya perhiasannya kita lihat, oh, perhiasan gue nih, lihat nih cincin, kan gitu. Ya tapi kalau emas batangan kan enggak, ya ngapain coba dibawa-bawa, emas batangan gue. Wah, ada dibawa ke pasar jamret. Contoh lain, misalnya. Contoh lainnya, misalnya patah hati. Ada yang baru aja patah hati? Maaf ya, sengaja ngasih contohnya kayak begini ya. Patah hati. Patah itu berarti rusak ya, rusak. Bisa terbelah dua atau ya biasanya terbelah dua kalau patah itu. Atau bisa aja terbelah lebih dari dua ya. Mungkin kamu saking sakitnya belahnya jadi 10 gitu. Jadi remuk, hancur berkeping-keping ya. Itu kan udah gak bisa dihitung. Pokoknya patah ya, rusak. Kemudian hati. Hati yang mana nih? Hati sendiri kan itu udah ungkapan ya. Karena kalau dibilang hati ya organ tubuh itu liver. Adanya dia fungsinya menetralisir racun. Ya, tapi kan di sini bukan itu pengertiannya sebenarnya kan ya. Hati yang dimaksud di sini kan perasaan. Ya, jadi perasaannya patah, hancur, berkeping-keping ya. Lumat sejadi-jadinya. Udah kayak adonan perkedel itu ya, dibejek-bejek. Nah, patah hati. Jadi seolah-olah hati kamu itu bisa patah gitu, menjadi patah menjadi dua. Padahal sebenarnya kan tidak mungkin patah ya. Hati kalau dipatahin kamu sakit hati, mati kamu. Kenapa? Karena organ tubuh untuk menetralisir racun kamu kan rusak ya. Enggak lama lagi hidup kamu itu. Mungkin ya tinggal 2 minggu lah. Jadi itulah yang disebut dengan idiom atau ungkapan. Jadi dia ada dua kata, ada tangan, ada kanan yang masing-masing punya arti, tapi dia membentuk makna baru. Nah, itulah yang disebut sebagai kata majemuk.